Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibil Mustafa, balighna rasidana waghfir lana Al-Habib Ali bin Al-Habib Abdurrahman As-Sakal wa Rasulihimah
وغفرائهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد مجادهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعيومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جانب أهل كل خير دافع أهل كل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورة يوسف halaman yang sama 224 ayat yang ke-105 bacaannya wa ka'ayyim min ayatin halamannya 224 surah Yusuf ayat yang ke-105 bacaannya wa ka'ayyim min ayatin itu semuanya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن بين يديه وتفصيل كل شيء
Imran halaman 57, masih ayat yang ke-97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Halaman 57 surah Al-Imran, masih ayat yang ke-97. Bacaannya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wal ma'na walillahi 'ala man istata'a minan nasi hajjul baiti. Tafsirnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti, maka wajib bagi orang yang mampu untuk melakukan ibadah haji untuk pergi ke haji Baitullah. Jadi yang mampu, yang tidak mampu berarti tidak ada, tidak wajib. Jadi Allah ajak bicara, Allah fardukan, Allah wajibkan hanya bagi hamba-hamba Allah yang sudah apa? Yang sudah mampu. Nah, ini bagaimana keterangannya mampu? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, اتفق الأكثرون على أن الزاد والراحلها شرطان لحصول الاستطاعة. Paling banyak ulama berpendapat sepakat bekal dan kendaraan adalah dua syarat dihasilkannya, dicapaikannya kata kalimat mampu. Jadi orang kalau ada bekal uang, kemudian juga ada kendaraan, sekarang kan pesawat, pesawatnya ada, uangnya ada, maka inilah yang disebut dengan istita'ah atau mampu. Jadi manakala ada orang yang sudah ada uang, kemudian dia gak setor, kemudian pesawat ada, dia gak berangkat haji, maka ini orang yang mendapat ancaman dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nabi ancam orang yang sudah istita'ah, orang yang sudah mampu. Tadi ya, mampu itu yang pertama mampu dalam zat bekal. Bekal ini duitnya ada sekarang. Kemudian ada rahilah, ada pesawat yang membawa kita dari tanah air sampai ke tanah suci. Ini orang sudah kategorinya istita'ah, tapi enggak mau apa? Enggak berangkat haji, enggak setor haji. Uangnya ada, tapi dia gak mau setor. Ini bagaimana hukumnya? Kalau sampai meninggal dunia, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, hadis yang pertama, man mada walam yahudja fal yahud insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Orang yang meninggal dunia belum sempat melakukan ibadah haji, padahal ini orang mampu, ini orang duitnya ada, gak kosong, pesawat ada, pemerintah siapkan, kalau berangkat haji, kata Rasulullah SAW, maka hendaklah silahkan pilih matinya mau mati dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan Yahudi. Ini mengerikan ini. Ini berarti menunjukkan begitu hemat perintah haji bagi orang yang tadi apa? Yang mampu. Kalau yang gak mampu gak ada kewajiban sama sekali. Yang penting niat di hati kita yang kemarin ya, Ka'bah Baitullah memberikan syafaat kepada tiga kelompok umat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang sudah pernah ke Ka'bah Baitullah, baik itu ibadah haji atau ibadah umrah, ini pasti mendapatkan syafaat dari Ka'bah Baitullah. Yang kedua, orang yang berangkat dari rumahnya sudah berangkat haji atau umrah, tapi umur dia keburu sampai meninggal dunia dalam perjalanan, belum sampai ibadah haji, belum sampai apa? Umrah. Maka ini orang pun sama, nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari Ka'bah Baitullah. Yang ketiga, ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak kategori mampu, duitnya enggak punya. Kemudian duit enggak punya apalagi pengen pesawat kan? Duit enggak punya. Ini orang ada apa di hatinya?
ada niat, niatnya sangat kuat di hatinya. Dia niat pokoknya, ya Rab, saya berniat ya Rab ingin melakukan ibadah haji ya Allah. Tapi kemampuannya enggak ada. Niatnya sudah apa? Sudah ada di hatinya dengan sangat kuat, dengan sangat maksimal. Sampai meninggal dunia belum juga berangkat haji. Maka kelompok yang ketiga ini, kata baginda Rasulullah SAW pun nanti pada hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Ka'bah Baitullah. Makanya kita kategori yang mana ini? Yang pertama setor duitnya, nanti mampu. Yang kedua setor. Yang ketiga gak punya duit sama sekali. Cukup apa tuh? Cukup niat di hati kita. Ya Allah, saya niat. Ya Allah, saya niat di hati. Ya Allah, saya ingin berangkat kepada Haji Baitullah mengunjungi makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sampai meninggal dunia, ini orang pasti mendapatkan syafaat dari Ka'bah Baitullah. Tadi Nabi memberikan komit orang yang sudah istiqomah, orang yang sudah mampu. Tadi mampu, ini orang punya uang, punya duit, kemudian ada pesawat sekarang. Dia nggak mau pergi haji, maka Nabi ancam, silahkan matinya mau dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan Yahudi. Sakit kagak? Pemerintah bukan pemerintah yang zalim. Pemerintah menyiapkan kendaraannya, pesawatnya, segala macam. Pemerintah persiapkan. Sakit tidak, pemerintah tidak zalim, pemerintahnya adil, mempersiapkan masyarakatnya, rakyatnya untuk ibadah haji umrah. Ini orang mampu, nggak mau juga haji, nggak mau juga umrah. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Falyamut ala ayyi halin syaa yahudiyan aw nasraniyan." Silahkan pilih matinya, mau mati dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan apa tadi? Yahudi. Na'udzubillah min zalim. Makanya antum yang tahu antum, antum yang tahu antum, antum sendiri. Ini kira-kira udah mampu dong, udah ada duitnya nih, setor buru-buru, niatin. Kan sekarang waiting list lama puluhan tahun, sampai 20 tahun keburu. Setor awal 5 juta atau diperbolehkan 2 juta, silahkan setor awal kita. Yang penting kita sudah ada, sudah setor pengen berangkat ibadah, ibadah haji. Bahkan salah seorang ulama zamannya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking begitu kerasnya peringatan bagi orang yang sudah mampu tapi tidak mau berangkat ibadah haji, salah seorang ulama zaman sahabat yang bernama Sayyidina Imam Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Lau ma tajamun li wa lahu maisaratun wa lam yahujja." Kalau saya punya tetangga meninggal dunia, ini orang-orang yang punya kemudahan dalam rezekinya, duitnya ada, duitnya mampu, lagi kaya kan begitu. Ini orang sampai meninggalnya tidak apa? Tidak haji. Kata beliau Sayyidul Imam Sa'id bin Jubair radhiyallahu an, "Lam usalli alaihi." Saya tidak mau mensolatkan jenazahnya. Ya Allah. Kata tadi itu dapat peringatan keras dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sudah mampu tapi dia tidak mau apa? Tidak mau haji, silahkan pilih matinya. Mau mati dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani. Kenapa demikian? Sampai begitu hebat sahabat Nabi ini sehingga Sa'id bin Jubair radhiyallahu an sampai membawa kepada kekufuran. Kalau seandainya ada orang yang dia punya kategori istiqomah, dia punya harta, dia punya duit, dia ada pesawat yang pemerintah siapkan, enggak mau berangkat haji juga, sampai Nabi bilang silahkan pilih matinya Yahudi atau Nasrani. Kenapa demikian? Sampai keras, begitu hebat peringatan dari baginda Rasulullah SAW bagi orang yang demikian modelnya. Maka al-ulama, salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Qaffal, ini beliau di antara ulama dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau katakan bahwasanya
yajuzu an yakuna al-muradu minhu at-taghlidha ay qattara al-kufra wa 'amila ma ya'maluhu min kufrin bil hajji. Ini menunjukkan bahwa perintah ini taghlidz, sangat diberatkan dalam agama. Allah sangat menekankan, Allah sangat menekankan. Makanya tadi Nabi sangat memberikan keras warningnya. Kan tadi Allah katakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang istita'ah berangkat haji, yang ada duitnya, yang ada pesawatnya, pemerintah siapkan, berangkat haji. Al-Imam Al-Ghaffar rahimahullah beliau menjawab, ini merupakan taghlidz, pemberatan hukum dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita selaku hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kan hukum dalam agama ada hukum wajib, ada hukum haram, ada hukum makruh, ada hukum mubah, ada hukum sunnah. Kan demikian. Wajib contohnya salat yang wajib fardu 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat yang wajib, kemudian haji. Itu wajib semua, itu wajib artinya dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Ada orang sudah akil, akil baligh, kan sarannya demikian, harus berakal, harus apa, sudah baligh sampai dakwah Islam kepadanya. Ini orang berakal, kemudian baligh, enggak sholat, gimana hukumnya? Dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata ulama, ada orang yang sampai meninggal dunia dia meninggalkan satu waktu sholat saja, nanti akan mendekat di neraka jahanam selama 500 tahun. Satu waktu ditinggalin sengaja-ngaja, kemudian tidak diatakan, tidak dikoto, maka ini orang nanti di hadapan Allah bawa beban. Kalau sampai tidak dikerjakan sampai meninggalnya, nanti mendekat, mampir dulu di neraka jahanam selama tadi berapa? 500 tahun. Yang satu waktu di mana, yang 10 tahun, 10 tahun itu aja. Makanya kalau kita udah terlanjur, udah pernah meninggalkan sholat, kita kembali kepada Allah, taubat dengan taubat dan nasuha, sebisa-bisa kita, semampu kita kerjakan pokok sholat yang pernah kita kerjakan. Kita ingat, dulu saya lagi muda nih, pernah sholatnya buntang-buntung, entar sholat, entar kagak, lagi angot sholat, lagi hilang angotnya, nggak sholat, kan demikian tuh. Kita ingat, buru-buru, sebisa-bisa kita kerjain kelompok sholat yang dulu pernah kita tinggalkan. Kalau sampai meninggal dunia, yakin Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tapi mesti ada apa tuh? Mesti ada upaya, ada usaha. Tapi kalau menang baik, diam-diam aja ya udah. Kita punya utang sama orang, utang sama orang, kira-kira wajib bayar kan? Wajib bayar gitu. Punya utang 10.000, bayarnya berapa? Masa 5.000? 10.000 juga bayarnya. Kalau memang kita udah upayakan usaha bayar 10.000, tapi kita gak punya kemampuan, sampai meninggal dunia kita bisa bayar separuh doang, yakin yang separuh lagi Allah maafin. Kan begitu urusannya, begitu kan Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi ingat, kewajiban syariat jangan sampai diabaikan, jangan sampai ditinggalkan. Jadi haji tadi ya, haji sampai begitu keras peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena tadi kata Rasulullah, haji ini adalah perintah yang hukumnya wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan maka tidak mendapatkan dosa. Tapi sayang kalau mati kerjain, contoh salat sunnah qabliyah, ba'diyah, salat sunnah duha, qiyamul lail, kemudian apa lagi? Witir. Itu semua salat-salat sunnah yang hukumnya sunnah, dikerjakan ada pahala sunnah, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi sayang kalau sampai tidak dikerjakan, kenapa demikian? Sangat besar
fadilahnya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru 70 syahidan wa fi riwayatin falahu ajru 100 syahid." Orang yang menghidupkan sunnah aku, satu sunnah doang antum kerjain. Contoh sunnah, di sholat kita nggak merasa udah ngerjain yang fardu juga yang apa? Yang sunnah. Contoh yang fardu, kita baca Fatihah. Sebelum Fatihah kita baca apa itu? Baca doa iftitah atau istiftah. Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi wa badaw, wa aswila wa jahdu wa hiya lilladzi fatara as-samawati wal ardha hanifan muslimat wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal. Ini hukumnya apa ini? Sunnah. Baca isti'adah ta'awun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hukumnya apa? Sunnah. Baca Fatihah hukumnya apa? Wajib. Jadi yang sunnah kita kerjain, yang wajib juga kita apa? Kerjain. Habis Fatihah baca apa? Baca surah. Baca surah hukumnya sunnah. Kemudian ruku. Rukunya hukumnya apa? Wajib ruku dengan tumakkinahnya. Di ruku ada zikirnya, ada tasbihnya. Subhana rabbiyal 'azhim. Wa bihamdih, boleh baca 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali, boleh 11 kali. Jadi imam jangan 11 kali, nyusut makanya semua. Jangan 11 kali, 3 kali deh. Kalau memang makmumnya maksudin, makmumnya memang orang kampung kita doang, dan makmumnya demen dilamain sholatnya, maka silahkan si imam lamain tasbih rukuknya dibanyakin, silahkan. Tapi makmumnya yang kenapa? Yang sedang, yang teman, yang repot. Jangan kelar jadi imam, tapi makmumnya kapan besok udah satu lagi. Lama sujudnya sampai setengah jam, jangan juga. Minimal kita 3 kali, tapi bacanya apa? Tartil. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi. Itu hukumnya apa itu? Sunnah. Bangun lagi iktidal. Apa hukumnya? Rukun. Ada zikir iktidal. Apa itu? Rabbana lakal hamdu fil samawati wa fil ardi wa min ma syi'ta min syai'. Jadi kerjaan yang wajib kita kerjain, yang sunnah juga kan kita kerjain. Ini haji adalah hukumnya wajib. Kemudian wajibnya bagaimana? Apakah setiap tahun atau per 5 tahun sekali? Maka sekarang rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya kewajiban haji berapa kali? Maka benar rahimahullah beliau mengatakan kewajiban haji hanya wajib satu kali saja. Seumur hidup antum kewajiban haji hanya sekali saja. Gimana kalau sampai meninggal dunia? Sementara kita punya orang tua, ninggalin harta. Ini bagaimana? Maka selaku ahli waris jangan cepat-cepat dibagi dulu itu warisan. Ingat itu. Kadang-kadang orang pas orang tuanya meninggal, ini anak langsung apa? Warisan langsung dibagi. Bukan nggak boleh, silahkan. Tapi sebelum dibagi warisan, jangan lupa orang tua kita ada kewajiban zakat mal nggak yang belum dikeluarkan. Ada hutangnya dengan orang lain. Kemudian ada hutangnya dengan Allah. Contohnya bagaimana hutang dengan Allah? Haji, apakah udah belum yang wajib? Oh belum, semua anaknya tahu. Bapak kita belum haji, ibu kita belum haji, tapi duitnya banyak. Belum ketemu orang mau haji. Pasti yang meninggal, ini anak jangan langsung bagi warisannya. Sisihin itu duit. Sisihin itu duit buat apa itu? Buat bikin badal haji orang tuanya tuh. Dosa si anak tuh langsung dibagi. Sementara orang tua kewajiban zakat malnya ada,
kemudian kewajiban hajinya ada, hutangnya ada, nadarnya ada, anaknya tahu, maka wajib bulan itu semuanya udah rapi semua dikeluarin, baru diapain? Bagi warisannya laki-laki bagiannya 2, perempuan bagiannya 1. Ada yang bilang nggak mau, pengennya rata. Allah lebih tahu dengan hambanya, nggak boleh rata. Tetap dalam hukum syariat, 2 buat laki-laki, 1 buat apa? Buat perempuan. Kalau pengen bagi rata, setelah sudah difaraid, ini masing-masing tahu bagiannya. Anak laki 2 kali bagian perempuan. Misalnya anaknya cuma 2, laki 1, perempuan 1. Kemudian hartanya ada misalnya 4 juta. Maka yang laki bagian berapa itu? Hah? Yang laki bagian berapa? Yang laki bagiannya 2 kali perempuan. Kalau pengen disamain sama-sama 2 juta, bagi dulu bagian buat laki-laki. Udah kelar, selesai, masing-masing pegang. Ini anak laki hadiahin. Kira-kira mau gak begitu? Hadiahin buat kakaknya atau ada yang perempuan. Ini kak, ini. Saya bagi rata, tapi setelah dia makan dibagi secara hukum Islam. Jadi gak boleh, gak mau. Pokoknya saya pengen bagi rata. Silahkan langgar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti antum berhadapan dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaysallahu bi'ahkamin hakimin. Itu harta bukan hasil kerja, tapi punya siapa? Punya orang tua. Kita cuma dapat doang bagiannya yang Allah suruh kerjain. Laki-laki bagiannya 2, perempuan bagiannya 1. Jadi demikian ya, haji hukumnya adalah wajib. Nabi sampai memberikan warning tadi, orang yang belum haji sampai meninggal dunia, silahkan pilih matinya dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan Yahudi. Wajibnya haji hanya 1 kali seumur hidup. Allah katakan, wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Orang yang kufur tidak mau haji, maka sungguhnya Allah enggak perlu dengan semua alam semesta ini. Allah Maha Kaya. Maka demikian, Allah berikan kita kewajiban, wajib untuk melakukan ibadah haji. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاب. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما
صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بدر سنة سماء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أدعنا الله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.